Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sobat semuanya. Saya hari ini ada di jalan baru nih, di jalan yang lagi viral di kota Tasikmalaya. Ini saya mulai dari perempatan Lanud ya. Di situ kan ada jalan baru yang nanti tembus ke Karangresik atau Ciamis. Nah, ini jalan yang awalnya hanya sampai, ya kita lihat nih, sampai Tugu ini sekarang sudah selesai sahabat. Dan Masya Allah, indah banget, bagus banget jalannya. Jalan yang lagi viral di kota Tasikmalaya, adanya di jalan baru, atau orang bilang itu jalan anyar ya. Nah, ini kita mulai masuk. Di sini ada Tugu yang warnanya coklat seperti bentuk kujang nih. Nah, ini ciri khasnya. Nah, kita lihat. Nah, di sini banyak pesepeda ya. Pesepeda juga banyak kuliner. Mulai ada kuliner-kuliner. Ada nih, kita lihat nih. Dan Masya Allah, view-nya indah banget. Gunung Sawal mungkin ini ya. Gunung Sawal. Nah, lihat di sepanjang jalan. Ini kuliner-kuliner mulai ada. Dan saya yakin ini hari Minggu besok ini akan penuh oleh para pengunjung yang mungkin berolahraga pagi atau sengaja jalan-jalan pagi di hari Minggu. Nah, ini juga ada tugunya juga. Masya Allah, indah sekali. Yang ada di perantauan orang Tasik nih, jalan, ada jalan baru, jalan anyar di yang tembus ke Karangresik Ciamis ya. Nah, ini jalannya kita lihat, dan mulai sudah ada banyak kuliner di sini. Nah, sampai mana nih jalannya? Kita lihat. Ini hot mic-nya juga bagus. Jadi kalau kita berkendara nyaman. Tidak gagari juga, sahabat. Oh iya, ini nih. Jadi kalau ke kiri itu akan ke arah Pancasila. Tapi kalau kita lurus tapi belum selesai, itu akan ke arah Ciamis. Jadi jalannya belum selesai. Nah, kita putar dulu sahabat. Kita putar dulu saja. Putar lagi. Nah, ini ternyata sampai sini. Nah, kita lihat kalau ke sini tadi arah ke arah Gunung Sawal ya, ke arah Ciamis. Nah, kita kembali ini mengarah ke Lanud ya, mengarah ke lapangan udara Wiryadinata ya, Wiryadinata kalau nggak salah. Nah, kembali sebagai pintu masuk ke jalan baru ini jembatan nih sahabat. Ini ada tugu yang seperti kujang, warnanya coklat dengan bunga putih-putih. Nah, ini mulai kuliner-kuliner ada di sekitaran, di pinggir-pinggir jalan. Orang mulai berdatangan. Ada yang berolahraga, bersepeda, ataupun hanya naik kendaraan mendatangi jalan ini. Ini jembatan guys, sahabat. Nah, ini seperti inilah jalannya. Nah, kalau yang ini ada perempatan. Ini kalau ke arah kanan, kalau tadi ke arah kanan itu ke arah Pada Suka ya. Nah, kalau ke sini ini mungkin ke Purbaratu. Oh, Purbaratu sebelah sana ya. Nah, ini pokoknya begitulah sahabat. Nah, ini jalannya seperti ini. Nah, ini jalan yang dulu sudah selesai, awalan itu sudah selesai. Nah, ini kita akan mengarah ke Lanud. Oke, itu saja dulu informasinya. Mudah-mudahan bisa menambah kerinduan orang-orang Tasikmalaya, kota Tasikmalaya yang ada di perantauan, untuk berkunjung, segala pulang mungkin ke Tasikmalaya dan berkunjung ke jalan yang baru di selesai tapi belum tembus Ciamis. Insya Allah mungkin ini nanti datang ya ke sini sahabat. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.